dia akan cubalah sedaya upaya dia untuk pastikan diri dia secara fizikal baik dan secara mental juga baik. Kita boleh simpulkan dia bukan isu makan di luar sajalah. Ia adalah isu untuk bersocialize. Maksudnya manusia perlu keluar, jumpa orang lain supaya diorang ada ketenangan mental. Anda rasa kita perlu berhati-hati ataupun lebih optimis bila nak deal dengan COVID-19 ni? Ya, bagi saya walaupun kita, yelah, duduk di rumah 2 tahun, duduk saja-saja pun mesti akan tertekan. Kita kata duduk dalam bilik saja selama 2 jam, fokus untuk PCR contohnya kan, pun kita dah rasa macam serabut, dah rasa macam stres kan. Kalau boleh aku nak keluar kan, macam tu. Jadinya, kita perlu juga walaupun kita masih lagi kes meninggi kan dalam fasa sekarang, tapi kita still lagi boleh untuk berkomunikasi dengan orang lain kan. Tapi dengan cara yang betul lah, yang mana kita pakai SOP, kita ikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau kata kita tak keluar daripada rumah juga, benda tu merbahayalah untuk kesihatan mental kita. Sebab apa? Sebab dia hanya nampak benda yang dalam rumah aja kan. Dalam luar, dekat luar dia tak nampak. So otak dia tak berkembang, fizikal dia tak boleh bergerak macam ni macam ni kan. Kalau kata di kampus, kita dah terbiasa kan. Asal nak pergi kelas je, kita kena jalan. Jadinya benda tu kita kena pandailah untuk jaga diri kita, kesihatan mental kita macam mana. Dan bila mana masing-masing elit dengan diri masing-masing, dia sayang diri dia macam mana, dia akan cuba untuk pastikan diri dia tu dalam keadaan yang baik sentiasa. Walaupun COVID ni masih ada, tapi dia akan still untuk berjaga-jaga. Dan dia akan cubalah sedaya upaya dia untuk pastikan diri dia secara fizikal baik dan secara mental juga baik. Kita pulang kepada situasi kita. Lihat kepada situasi, kalau kita berada di mungkin berada di kawasan zon yang selamat, yang berada di fasa 3 yang mana kes pun tidak banyak, mungkin kita boleh untuk keluar tu bukan untuk keluar untuk berseronok. Mungkin kalau kita rasa kat depan-depan rumah tu kita tu selamat, kita keluar untuk ambil angin sat. Kalau depan kita tu tak ada orang lah, tak ramai, kita boleh ambil angin sat, kita masuk balik. Dan kita kalau kita nak berkomunikasi dengan orang lain, dengan sahabat-sahabat kita, dengan ahli keluarga kita, sekarang kita boleh berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan secara atas talian dengan adanya pelbagai apps sekarang seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, yang mana kita boleh berkomunikasi bila-bila masa je kan. Tak kira kita duduk kat mana pun kita boleh berkomunikasi. Dan untuk mungkin dari segi kesihatan mental kita pun kita kena jagalah, kita kena buatlah, ambil inisiatif untuk kita jaga seperti kita selalu berkomunikasi dengan ahli keluarga kita yang ada di rumah. Kalau kita duduk seorang-seorang, mungkin kita boleh call ahli keluarga kita ataupun mak ayah kita yang ada di tempat yang jauh, yang ada di kampung halaman ke, kita call. Ataupun dengan cara lain, kita boleh berhubung dengan pihak psikiatri, pihak kaunseling, yang mana kalau keadaan kita time tu rasa macam kita rasa stres, kita rasa tertekan, mungkin boleh dapat khidmat nasihat mereka. Sebab kita sekarang dah di dalam fasa norma baharu, orang kata, yang mana perlu kepada satu situasi yang lain daripada yang sebelum ni. Kita berada dalam situasi yang lebih agak sukar lah untuk kita nak adapt, nak biasakan diri dengan situasi sekarang ni. Jadi walau bagaimanapun, kita perlu juga cari inisiatif, perlu juga biasakan diri dengan keadaan sekarang. Apa yang berlaku sekarang bukannya kehendak kita, tapi sudah ketentuan daripada Allah. Kita kena faham situasi ni. Kadang-kadang Allah nak uji kita, nak lihat dekat mana kemampuan kita,